Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Ya, TSM. Jadi selamat malam. Jadi selamat bertemu semula di channel YouTube Isyak bin Ismail. Jadi adakah anda sihat semua? Jadi diharap-harap semuanya beroleh kejayaan yang diingini. Jadi apa cara hidup kita? Kita mesti teruskan juga. Jadi untuk ya paparan pada hari ini, saya paparkan koleksi rakan kita yang ya begitu ya berkehendakkan saya untuk melelong seberapa boleh ya koleksi beliau. Jadi sama-samalah kita lihat ya satu paparan yang baik untuk kita perhatikanlah. Jadi ya, koleksi ini menunjukkan banyak penulisan ya simbol ya satu ringgit Malaysia. Tapi dalam sign dollar. Jadi itu yang uniknya tentang wang kertas ini. Dan untuk koleksi rakan kita ini, beliau banyak menjaganya dengan baik. Jadi sudah tentulah harga lelongan bolehlah kita letak dengan harga yang lebih baiklah. Jadi sama-sama kita tengok dahulu berapa kita nak letak. Jadi kita letakkan ya selepas ini. Jadi kita boleh tengok situ bawah ada sign dollar ya mewakili ringgit Malaysia. Dan ada juga dua sign dollar di kiri. Jadi itulah yang menampakkan keunikan ya wang kertas ini. Jadi harap maklum, kita boleh lihat sekali lagi. Okey, jadi itu simbol ya kijang emas yang mewakili ya simbolik band negara Malaysia. Dan kita nampak di situ ya dibesarkan kijang emas. Jadi inilah keunikan bagi ya kijang emas berada ya mendapat perhatian kita. Kenapa perlu kita ada simbolik ini? Ini menandakan kekuatan sesebuah negara ya, ekonomi sebuah negara. Jadi kita pilih kijang. Kijang ni apa ya? Dia macam adik-beradik. Dia rusa lah. Jadi kita nampak lagi satu simbol sign ya dollar yang mewakili ringgit Malaysia. Jadi kita sama-sama nampaklah ya bahawa wang kertas ini kualitinya sangat tinggi dan rakan kita telah menyimpan begitu lama. Justru kita patut memberi kredit kepada beliau lah. Jadi lelongan diberikan RM1,000. Ya, jadi siapa yang sudi bolehlah menelpon saya 016-391-7637. Ya, jadi ada lagi sign dollar, anda boleh terus perhatikanlah. Jadi untuk ya sembang-sembang pada hari ini, kita dapati bahawa ya pelbagai ya usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menangani COVID-19. Jadi ya, yang terbaru kita nampak bahawa kerajaan begitu seriuslah untuk menutup pintu sempadan negeri. Jadi itulah ya, dekat-dekat nak menyambut Ramadan, dekat-dekat nak hampirnya ya nanti raya. Jadi kita takutlah berlaku rentas negeri, maka oleh itu kita elakkanlah daripada awal. Sebab rakyat kita ini satulah, bila kita buka untuk Ramadan, sudah tentulah nanti mereka akan minta juga untuk buka untuk raya pula. Jadi itulah ya, kita rasa kerajaan tidak akan benarkan terus ya merentas negeri, terutamanya peningkatan kes ya yang hampir 1,000 lebih setiap hari. Jadi kita pun harap maklumlah ya bahawa ya, COVID-19 ini jika tidak dijaga dengan teliti, maka sukalah usaha pihak kerajaan selama ini. Dan ya dengan vaksinasi, kempen-kempen yang dia adakan, kita nampak begitu ya orang kata sambutan ya patutlah diteruskan ya dan digalakkan. Jadi penyertaan rakyat mestilah berdasarkan keperluan rakyat. Itu antara cadangan saya lah. Jadi kita mesti ada idea ya bagaimana nak vaksin setiap rakyat. Jadi sesungguhnya kita perlukan sokongan ya daripada ya orang kata ya pusat kesihatan tempatan, locality.
Jadi kita tak perlu sebenarnya daftar MySejahtera sepatutnya lah. Sebab ada rakyat yang duduk di hujung kampung, kadang-kadang tak ada MySejahtera. Jadi apa salahnya mereka pergi ke rumah ataupun melawat ya, tempat-tempat tertentu dan adakan vaksinasi. Itu lebih baik sebenarnya. Ya, kita pernah buat begitu sebelum ini. Turunkan kepada ya, klinik-klinik kesihatan. Ya, jadi itu adalah antara yang patut dilakukan oleh pihak kerajaan lah, bagi mempercepatkan ya, orang kata ya, kegiatan vaksinasi peringkat kebangsaan ini. Jadi tak perlulah tunggu-tunggu ya, pendaftaran MySejahtera yang kadang-kadang ada masalah lain dan sebagainya. Itu sudah tentu ya, menyekat orang kata kemajuan ataupun ya, keseluruhan vaksinasi. Jadi kejayaan bergantung kepada ya, semua pihak. Okey, itu antara komen saya lah. Jadi kembali kepada ya, koleksi rakan kita ini. Wah, macam ya, buah durian ya, di situ. Jadi kita nampak ini adalah antara simbolik ya, sign dollar diletakkan di situ. Jadi kenapa ya, keluaran ini pentingkan sign dollar ini? Jadi ini adalah antara ciri-ciri istimewa wang kertas RM1 ini. Jadi nama RM1, tapi tak ada RM pun. Jadi itu yang kita kena beritahu kepada anak-anak lah. Keistimewaan koleksi ini sebenarnya adalah sign dollar itu. Jadi kalau mereka tanya kenapa guna sign dollar, jadi ini adalah pengaruh British. Ya, sebab mereka